Timun masak daging sapi. Bahan-bahannya, satu buah timun sudah saya cuci bersih, saya juga buang isinya, lalu saya potong besar-besar. Ini ada 250 gram daging sapi. Ini ada bawang putih cincang. Caranya adalah kita panaskan wajan, lalu kita tambah minyak, lalu kita tumis bawang putih cincang. Setelah kecoklatan, kita masukkan timun. Lalu kita masukkan daging sapi. Lalu kita tambahkan bumbu yang sudah kita campurkan dengan tepung maizena. Kita aduk dulu hingga tepung maizena larut. Lalu kita aduk. Matikan api.